bersama gue Alvin Nugraha di channel gue Alvin Nugraha. Kali ini gue berada di acara donor darah yang diselenggarakan oleh Talase dan BMI serta RSCM. Bagaimana acara ini berjalan? Ayo kita lihat acaranya yuk. Pertama adalah tempat registrasi, di mana para peserta donor darah harus registrasi dulu. Registrasi. Ini dia alur yang kedua, adalah tempat pengisian formulir, di mana para peserta yang ingin mendonorkan darahnya diisi formulirnya di meja ini. Tempat pengisian formulir ke tempat berikutnya, yaitu tempat pemeriksaan golongan darah AB, ya pokoknya yang bagus buat didonor. Habis dari tempat pemeriksaan, kita ke meja sebelah yaitu tempat pemeriksaan juga yang kedua, tempat buat tensi darah supaya bisa lanjut berikutnya donor darah. Setelah dari sini, para peserta menunggu di ruang ini, menunggu untuk dipanggil gilirannya. Setelah dari ruang tunggu, peserta langsung dibawa masuk ke ruang donor. Ya, ada suster ganteng nih, Mas Yosi, dan ibu saya. Sakit gak? Bohong. Ya, habis dari tempat pengambilan darah, ke meja ini dulu untuk mengambil kartu donornya. Untuk mengambil kartu donor serta mengambil bingkisan dari PMI. Ya, setelah ngambil kartu donor, para pendonor menuju meja ini dan dikasih lagi souvenir dari donatur. Ya. Tuh, ada yang lagi narsis. Ini juga ada kayak macam souvenir gitu bagi pendonor yang sudah selesai donor atau yang baru akan donor. Yang ingin membeli kaosnya bisa di booth sini ya. Mungkin cukup sekian vlog gua hari ini. Jangan lupa ya
klik tombol like dan subscribe bagi kalian yang ingin tahu video gua selanjutnya. Sampai ketemu di video gua berikutnya ya. Dadah.